ini kita akan fokus pada penyiapan sarana prasarana yang diperlukan. Kita awali dengan melakukan inventarisasi ketersediaan sarana prasarana pendidikan di satuan-satuan TNI, kementerian dan lembaga lain di beberapa daerah di Pulau Jawa. Saya berharap seluruh angkatan dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak lain. Hal tersebut bertujuan untuk menyambut program ini dengan baik dan turut aktif memfasilitasi terselenggaranya program SPPI batch 3 dan 4. Pada intinya ada beberapa yang kami juga bersyukur dengan adanya kegiatan ini. Nanti fasilitas-fasilitas kita yang di luar, yang saat ini masih belum akupansi terlalu banyak, itu bisa sekalian untuk kayak di Gorda, kemudian di kami di Surabaya juga ada Raci, itu dimanfaatkan maksimal apabila memang tidak menggunakan yang permanen. Mungkin Pak Kaputa atau Pak Kodikla tahu yang sudah ini semua, nanti akan menyampaikannya. Pak Sekjen, terima kasih.